Menurut informasi sementara kesaksian beberapa warga, kecelakaan terjadi sekitar pukul 8 pagi di Jalan Raya Muntok Pangkal Pinang, tepatnya di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat. Truk nomor polisi BN8149PX yang mengangkut sekitar 7 ton TBS tan dan buah segar kelapa sawit melaju dari arah Muntok berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor yang dikendarai seorang ibu rumah tangga. Truk oleng hilang kendali dan akhirnya terguling di tengah jalan. Tidak terdapat korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi hanya mengalami luka ringan dan satu sepeda motor rusak tertimpa tan dan sawit. Jajaran kepolisian sektor Kelapa yang mendapat laporan segera menuju TKP dan mengevakuasi kendaraan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya sekaligus memeriksa supir truk untuk dimintai keterangan. Satu buah mobil bermuatan sawit dan motor yang rusak sehingga pada saat ini anggota masih di lapangan. Menentukan nanti supirnya sama siapa, korban yang siapa, nanti kita lakukan evakuasi ke posek. Untuk saat ini dari keterangan anggota di lapangan tidak ada korban jiwa. Dari Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.